Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Rahman Aji Nabawi. Kali ini saya akan membahas tentang virus corona atau COVID-19. Nah, virus corona ini atau COVID-19, virus yang terjadi tahun 2019, tepatnya pertama kali terjadi di kota Wuhan, Cina. Nah, banyak sekali teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang sudah terkena terinfeksi virus corona. Nah, untuk itu saya menghimbau kepada masyarakat Indonesia agar selalu mendukung, mendoakan, dan mensupport teman-teman kita yang sudah terkena virus corona. Dan saya menghimbau juga kepada teman-teman kita yang masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baiknya kita sama-sama bergotong royong untuk memutus rantai penyebaran virus corona dengan cara berdiam diri di rumah. Dengan cara berdiam diri di rumah, kita akan membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita, atau tenaga-tenaga medis yang sedang berjuang untuk membasmi virus corona ini. Kurang lebih sebanyak 200 negara atau sekitar 2 juta orang di penduduk di dunia ini sudah terinfeksi virus corona yang mematikan ini. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Kita doakan dan kita bersemangat kepada Ibu Pertiwi, semoga cepat pulih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.